Teman-teman wartawan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya dan Ekosistem berkomitmen terhadap upaya-upaya pencegahan pelanggaran di bidang peredaran tumbuhan dan satwa liar. Oleh sebab itu, sesuai arahan Ibu Menteri LHK dan ditindaklanjuti oleh Pak Dirjen, maka Bapak Dirjen memberikan penghargaan kepada siapa saja, baik itu aparat pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, LSM, dan lain sebagainya, untuk diberikan penghargaan terkait upaya-upaya dan konsistensi terhadap penegakan hukum di bidang tumbuhan dan satwa liar. Pak Dirjen kali ini memberikan penghargaan kepada 13 anggota Ditkrimsus Polda DIY terkait penegakan hukum di bidang TSL, termasuk perdagangan konvensional maupun online. Mohon izin saya menyerahkan secara simbolis pada Pak Kasubitnya ini, dan nanti ini bentuk penghargaan dan apresiasi KLHK kepada Polda DIY dan jajarannya dalam membantu mendukung sinergitas kerjasama dan BKSD Yogyakarta. Terima kasih. Dia sudah lama, Pak. Sudah beberapa kali ya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena dia kan di media online kan, jadi pembelian bisa dari mana saja. Kemudian bisa dikirim. Dua orang itu kayak kenal atau enggak? Enggak. Beda. Beda. Kita nangkapnya juga dalam waktu yang berbeda kan, Selasa sama. Pak, kalau ini pasalnya, Pak, karena berat hukumnya. Nah, kita jerat dengan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Ekosistem. Ancaman hukumannya 5 tahun dan denda 100 juta. Tapi dikirim pakai apa, Pak? Kerja mati mau kita pakai ini angkutan. Perdagangan tumbuhan dan satwa liar, terutama hewan-hewan yang dilindungi undang-undang, di Indonesia sudah masuk dalam kategori kritis, yaitu di mana peredaran ini mempunyai omset. Seluruh Indonesia ya, mempunyai omset yang luar biasa besar. Bahkan beberapa para ahli mengatakan omset penjualan peredaran satwa yang dilindungi undang-undang ini mencapai ratusan miliar setiap tahunnya. Oleh sebab itu, ini digolongkan menjadi salah satu kejahatan yang harus bisa diselesaikan, dihentikan. Dan ini harus bisa dibongkar sampai seakar-akarnya, karena satwa-satwa ini kalau sudah dibawa ke luar negeri harganya akan berpuluh-puluh kali lipat harganya, sebagai informasi itu. Jadi kedepannya pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan lebih mengarahkan kepada masyarakat untuk melakukan penangkaran satwa. Semua satwa dilindungi itu bisa dimanfaatkan jika hasil dari penangkaran F2-nya, fenotip 2-nya bisa dimanfaatkan, bahkan bisa diperjualbelikan. Begitu. Oleh sebab itu, melalui undang-undang CK yang baru ini, ada PP nomor 5 termasuk permen yang baru sudah keluar, itu mengisyaratkan terkait untuk bisanya diupayakan masyarakat yang ingin mengusahakan silakan mengurus izin penangkaran. Itu akan lebih baik daripada mengambil dari alam. Karena populasi di alam nanti akan habis dan kita hanya tinggal mendengar nama saja, cerita bahwa burung ini pernah ada, satwa ini pernah ada. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak.